Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Ghalal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumikum fid darain amin. Walau gara'tal ilma mi'ata sanatin, dan jika kamu membaca ilmu 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan kamu telah mengumpulkan atau mengarang alfa kitabin 1000 kitab, la takunu, kamu tidak menjadi atau tidak ada bagi kamu musta'idan, siap lirahmatillahi ta'ala, untuk menggapai rahmatnya Allah, illa bil amal, kecuali dengan amal. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang ia lakukan, apa yang dia kerjakan. Faman gala, ada yang berpendapat, inna hadhil ayata mansukhah, sesungguhnya ayat ini mansukhah, dirubah. Bigauli hadis salam, dengan firman, dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika manusia meninggal, in qata amaluhu, terputus amalnya, illa min thalath, kecuali karena tiga. Al-Hadith. Fal mansukh wa hadzal qa'il, Imam Al-Ghazali berkata, yang dirubah ya pendapat ini. Wala in kanat mansukhatan, jika ayat itu dirubah, fama taqulu fi qawlihi ta'ala, maka apa yang kamu nyatakan, apa pendapat kamu di dalam firmannya Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin atau berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya Allah, falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal amal yang soleh. Begitu juga dalam ayat yang lain, jazaa'an bima kaanu ya'malun, balasan dengan apa yang telah mereka perbuat. Dalam ayat yang lain, jazaa'an bima kaanu yaksibun, balasan dengan apa yang telah mereka lakukan. Dalam ayat yang lain, innal ladzina aamanu wa 'amilus shalihat kaanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka
Jannatul Firdaus nuzula, surga Firdaus menjadi tempatnya. Ayat yang lain, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, kecuali orang yang bertobat, beriman dan berbuat amal soleh. Wa ma taqulu fi hadzal hadis, dan apa pendapat kamu di dalam hadis ini? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal bait man istata'a ilai sabila. Islam dibangun atas lima. Pertama, dua kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, melaksanakan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, puasa ramadan. Wa hajjal bait, melaksanakan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wal iman, dan iman itu adalah qaulun bil lisan, pernyataan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan, dan keyakinan, percaya dengan hati. Wa amalun bil arkan, melakukan dengan anggota badan. Wa dalilul a'mal aktsar min an yuhsah, dalilnya amal perbuatan lebih banyak daripada yang disebutkan. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillah wa karami, sekalipun seorang hamba bisa masuk surga dengan karunia Allah dan kemuliaannya, walakin ba'da an yasta'idda bi ta'ati wa ibadah, akan tetapi setelah ia bersiap melakukan ketaatan wa ibadati dan ibadah kepada Allah. Li anna rahmatullah garibu minal musnin, karena rahmatnya Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Walau gila, dan jika dikatakan ya blugu aidan bimurajul iman, orang itu bisa masuk surga hanya dengan iman. Gulna, maka kata Imam Ghazali, na'am, iya. Lakin mata ya blug, kapan ia masuk? Kapan ia sampai? Kam min aqobatin ka'udatin, berapa banyak rintangan yang sulit, tastaqbiluhu, menghadangnya, ila an yasil, sampai ia bisa masuk. Awalu tilkal aqobat, pertama rintangan, aqobatul iman, rintangan yang menantang keimanan. Anau hal yaslam minas salab, apakah dia merasa aman daripada dicabutnya iman, amla atau tidak. Wa idza wasala, dan jika dia sampai, yakunu janniyan muflisan, dia masuk surga janniyan muflisan, alias tidak memiliki apapun. Galal Hasan al-Basri rahimahullah, berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, yaqulullah ta'ala li ibadihi, Allah berkata kepada hambanya, yaumal qiyamah, di hari kiamat, udkhulul janna birahmati, masuklah kalian surga dengan rahmatku. Waqtasimuha biqadri a'malikum, dan raihlah surga itu dengan ukuran amal perbuatan kalian. Di dalam kitab yang kalian bawa itu diawali dengan kata ayyuhal walad, tapi dalam kitab lain tidak diawali dengan kata ayyuhal walad, karena pembahasan yang sekarang itu serupa atau sambungan dari pembahasan kemarin. Ya, pembahasan yang sekarang ini sambungan dari pembahasan yang kemarin, sehingga tidak diawali dengan ayyuhal walad. Tapi di sebagian kitab diawali dengan ayyuhal walad. Ya, seperti yang ada di tangan kalian, diawali dengan ayyuhal walad. Lah kenapa kok di kitab yang saya baca enggak ada, sedangkan di kitab yang lain ada? Nah, disebutkan di sini alasannya. Yang kemarin
Itu kan pembahasannya tentang ilmu zahir dan ilmu batin. Yang mana ilmu zahir tidak akan manfaat ketika hilang ilmu batin. Ilmu batin tidak akan manfaat tanpa ilmu zahir. Kan gitu. Makanya kita dianjurkan untuk memiliki dan memahami ilmu zahir serta mengamalkannya, dan juga memiliki ilmu batin agar ilmu zahir itu nampak indah dan bagus. Lalu dikasih di situ permisalahan secara akal. Secara akal ada singa di padang pasir. Dia memiliki senjata dan pedang dan senjata. Kemudian apakah senjata pedang tadi itu bisa membuat singa lari tanpa dia menggunakannya, tanpa dia memegangnya? Enggak akan mungkin. Pasti apa? Singa itu tetap akan mendatanginya. Tapi kalau senjata diambil, dipakainya, akan bisa membuat lari. Itu kan dalil akal. Lah kali ini pembahasannya serupa dengan kemarin, bahwa ilmu itu tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Tapi bahasanya itu dengan dalil Al-Qur'an dan dalil hadis, yaitu dalil naqli. Kalau kemarin dalilnya pakai logika akal, kalau ini pakai nas Al-Qur'an ataupun hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah di awal di situ dengan gambaran walau ghara'tal ilma. Ya, jika kamu mempelajari atau mencari ilmu tidak nanggung selama 100 tahun. Kita ini kan maju mundur. Nyari ilmunya itu maju mundur. Kadang wah terus. Kok kadang enggak melu. Absen. Nanti kadang keluar lagi. Maju mundur. Jadi ilmunya sih ngambang. Ilmunya masih kok ngene ta? Apa ndak? Masih ngambang. Karena apa? Masuk ndak masuk. Ini ndak. Ini gambarannya dia mencari ilmu, mendapatkan dia kejar itu ilmu selama 100 tahun sempurna. Jadi bukan hanya mendengar masuk kanan keluar kiri, tapi ilmu yang diajarkan tadi itu benar-benar ia fahami. Jadi matang. Dia mendapatkannya ini benar-benar sempurna dari apa dia dapat. Nah, kalau kita kan enggak sempurna. Sempurna enggak kita kira? Nah, kalau ditanya syaratnya yang Senin lalu dibahas, lupa. Kadang ada yang dicatat, ada yang enggak dicatat. Enggak sempurna. Ini enggak sempurna, gambaran dari seseorang yang mencari ilmu dengan sempurna dalam waktu yang cukup lama, 100 tahun. Wa jama'at alfa kitab. Dia dalam mencari ilmu selama 100 tahun, kemudian dia sudah memahami 1000 kitab. Atau bahkan sudah mengarang sampai 1000 kitab. Atau mungkin dia sudah hafal 1000 kitab. Kitab satu kitab aja kita kagum-kagum kalau ada yang hafal. Ini 1000. Bisa kita bayangkan, kitab fikih itu mungkin 1-2 kitab kita hafal cukup. Cukup sudah, 1 kitab atau 2 kitab dari ilmu fikih kita hafal sudah cukup. Hadis juga gitu. 1-2 kitab hadis kita hafal sudah cukup.
dan ilmu-ilmu yang lain, tapi ini 1000 kitab. Ya mungkin fikihnya dihafal bukan 1-2 kitab, hadisnya bukan 1-2 kitab, belum tafsirnya, belum ilmu ini dan ilmu itu dan yang lain sebagainya, 1000 kitab. Jadi sudah komplit ini, lengkap. Yang dia pelajari sangat ia fahami secara detail, terperinci, kemudian dia telah menghafal atau mengarang 1000 kitab. Lah orang yang sekalipun sesempurna ini dalam mencari ilmu, dalam memiliki ilmu, la takunu musta'iddan li wala mustahigan li rahmatillahi taala, belum pantas, belum siap untuk mendapatkan atau menerima rahmatnya Allah, illa bil amal, kecuali dengan amal. 100 tahun mencarinya, mempelajarinya, sudah hafal, sudah mengarang 1000 kitab, belum pantas masih. Belum siap untuk menerima rahmatnya Allah karena ilmu atau dengan ilmu, kecuali diamalkan. Jadi kalau hanya mendengar, hanya memahami, sekalipun dia sangat faham secara detail dan faham apa dan mengamalkannya dan memahaminya, tapi belum pantas, belum siap untuk menerima rahmatnya Allah atau ridhanya Allah dari ilmu yang ia fahami, kecuali kalau diamalkan. Jadi kalau diamalkan baru siap, enggak diamalkan enggak siap. Nah, jadi belum pantas, belum layak mendapatkan rahmatnya Allah karena ilmu atau dari ilmu, kecuali kalau sudah diamalkan. Ya. Karena itu dikatakan oleh para ulama, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Nah, tapi cahaya itu baru akan menyala ketika diamalkan. Lampu itu apa? Lampu itu mengeluarkan cahaya. Kapan? Kalau sudah sambung dengan listrik. Enggak sambung, enggak nyala. Sampai kapan pun enggak akan nyala itu lampu jika tidak sambung dengan listrik. Sama ilmu itu akan memberikan cahaya kalau diamalkan. Nah, karena itu bibi atau ibu daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan kepada keponakannya atau anaknya ini, wahai putraku atau wahai keponakanku, jika kamu masuk kamar mandi menjalankan adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan keluar membawa cahaya. Jadi keluar dari kamar mandi membawa cahaya. Menunjukkan bahwasanya apa? Tanpa diamalkan, keluar dari kamar mandi enggak bawa apa-apa. Ya paling gowok lego ngono to. Mari keblet nguyu atau keblet ngising, lego, wis gitu aja. Ya. Itu siram patenono itu. Himar. Lah, paling dia mau bawa lego. Ya, enteng habis keluar gitu aja. Enggak bawa apa-apa. Tapi ketika dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, masuk kaki kiri sambil membaca doa, kemudian membuka pakaiannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah kalau untuk buang air kecil, begitu juga untuk air besar, membaca doanya ketika dia membuka pakaian keluar, dia bawa cahaya. Nah, karena itu tunggu diamalkan. Lama, walaupun ribuan tahun, walaupun ribuan ilmu, walaupun jutaan yang ia hafal, yang ia karang, enggak akan memberikan atau tidak akan membuat dia siap mendapatkan rahmatnya Allah kecuali dengan amal.
Ya, begitu juga Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan mendapatkan dari Allah sesuai apa yang ia lakukan. Kalau dia enggak melakukan, enggak dapat apa-apa. Enggak melakukan apapun, enggak mendapat apa-apa. Karena dia melakukan, dia akan mendapatkan. Jadi mendapatkan atas usaha yang telah ia lakukan. Dan begitu juga di dalam ayat Al-Qur'an. Dan ada yang mengatakan bahwa ayat ini hukumnya dirubah, karena memang di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang nasikh, ada mansukh. Nasikh itu yang merubah, mansukh yang dirubah. Jadi dalam ilmu Al-Qur'an ada ayat yang merubah ayat sebelumnya atau ayat yang lain. Nah, kemudian ayat yang lain itu bagaimana? Ya sudah, dirubah dengan ayat yang ini. Ada. Ada kalanya justru dihapus dari Al-Qur'annya, tapi hukumnya tetap. Hukumnya tetap. Di Al-Qur'an kita cari enggak ada ayat itu sudah. Tapi hukum dari ayat itu masih ada. Nah, itu dalam ilmu Al-Qur'an. Walhasil ada kalanya nasikh, ada kalanya mansukh. Ada yang merubah, ada yang dirubah. Enggak semuanya itu, enggak semuanya. Itu kalau ayat yang seperti bertentangan. Seperti contoh kalau kita membaca Nasihat Diniyah, ada pembahasan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah berfirman di situ, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya apa? Dengan sempurna. Tapi ayat yang lain Allah mengatakan fastaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Nah, ini seperti bertentangan. Ayat ini menerangkan secara totalitas takwanya. Kalau ini menurut ukuran kemampuan. Nah, seperti bertentangan. Lah, di sini ada perbedaan antara ulama, antara nasikh dan mansukh, gitu loh. Karena ayatnya seperti bertentangan. Lah, di situ ada pembahasan nasikh dan mansukh. Seperti yang dijelaskan sedikit oleh beliau Al-Hafidz Abdul Haddad di dalam kitabnya Nasihat Diniyah. Lah, ini ada yang mengatakan, katanya Imam Ghazali, ayat ini dinasakh, dirubah. Ayatnya ada di dalam ayat Al-Qur'an, sampai sekarang pun ada, tapi katanya Imam Ghazali ada yang berpendapat bahwa ayat ini dirubah. Maksudnya dirubah apa? Seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu walaupun dia tidak melakukan apapun. Kalau ayat ini kan jelas, ayat ini mengatakan tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang telah ia lakukan. Berarti yang dilakukan orang lain dia enggak bisa dapat. Nah, ada yang mengatakan ayat ini dirubah dengan apa? Dengan hadisnya Rasulullah. Hadisnya Rasulullah bersabda, in qata idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min thalath. Manusia itu kalau mati terputus amal perbuatannya. Illa min thalath, kecuali karena tiga. Kecuali karena tiga. Berarti di situ ada apa? Ada bukan kita yang melakukan, orang lain yang melakukan, tapi kita mendapatkan pahalanya. Inti daripada hadis itu seperti itu. Kita enggak melakukan, kita tidak mengerjakan, tapi pahala kita dapatkan. Berarti apa? Enggak sama dengan ayat tersebut. Kalau ayat itu mengatakan orang mendapatkan kalau dia melakukan. Kalau orang itu tidak melakukan, tidak mendapatkan. Mafhumnya daripada ayat itu seperti itu. Tapi hadisnya Nabi mengatakan orang itu bisa mendapatkan walaupun dia tidak melakukan. Dari apa? Dari tiga perkara.
anak yang soleh yang mendoakan orang tua diantaranya misalnya. Loh, orang tuanya melakukan? Enggak. Tapi anak soleh tadi itu mendoakan hanya kebaikan, pahala, derajat orang tuanya bisa dapat dari Allah. Loh, apakah orang tuanya melakukan perbuatan yang bisa membuat dia meningkat derajatnya atau mendapatkan ampunan? Enggak. Berkat anak soleh tadi. Loh, bisa berarti. Lah, seakan-akan bertentangan. Nah, seakan-akan bertentangan. Lah, langsung dibantah oleh beliau. Yang pendapat ini justru yang kurang tepat, kata Imam Ghazali. Ya, pendapat bahwa ayat itu dirubah dengan hadis ini itu berarti kurang tepat, kata Imam Ghazali. Kenapa? Nah, kalau misalnya ayat itu dirubah dengan hadisnya Rasulullah, dengan hadisnya Rasulullah, lah terus apa pendapat kita atau pemahaman kita daripada beberapa ayat? Ya, beberapa ayat yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu pertama, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Enggak ada di situ ya? Ada. Enggak, sebelumnya tentang mansukh tadi. Enggak ada kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap perjumpaan Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang menginginkan ridhonya Allah. Lah, orang yang menginginkan ridhonya Allah, apa yang dia harus dia lakukan? Falyamal amalan salihah. Maka hendaknya dia beramal amal yang soleh. Berarti ayat itu, ayat yang tadi, wa alaisa lil insani illa ma'a illa ma'a, dikuatkan dengan ayat yang lain. Kenapa? Orang kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, ampunannya Allah, atau perjumpaan yang indah dengan Allah, maka hendaknya ia beramal amal yang soleh. Dalam ayat yang lain, jaza'an bima kanu ya'malun. Juga dalam ayat yang lain, jaza'an bima kanu yaksibun. Jadi Allah akan membalas seseorang sesuai apa yang mereka perbuat dan sesuai apa yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Apa yang mereka lakukan keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan sesuai apa yang mereka lakukan. Karena itu jaza'an bima kanu ya'malun, jaza'an bima kanu yaksibun. Jadi tergantung apa yang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat. Dalam ayat yang lain, innalladzina amanu amilus shalihat kanat lam jazanzul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kepada mereka surga Al-Firdaus sebagai tempat tinggal. Dalam ayat yang lain, illa man taba wa amana wa amilan saliha wa amila amalan saliha, atau illa man taba wa amana wa amila saliha. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Nah, berarti semuanya apa? Semuanya ada perbuatan dari seseorang. Jadi adanya perbuatan membuat ia mendapatkan pemberian balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadisnya Nabi, yang mana Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Jadi intinya Islam ini dipondasikan 5. Dari 5 ini semuanya adalah perbuatan. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya adalah perbuatan. Iman juga gitu. Iman itu pernyataan dengan lisan. Iman adalah pernyataan dengan lisan. Kemudian pernyataan tadi itu diyakini olehnya dengan hati. Pernyataan
yang diucapkan oleh lisannya, yang diyakini oleh hatinya, itu akhirnya menumbuhkan perbuatan dalam anggota badannya. Itu adalah iman. Paham ya? Itu adalah iman. Ungkapannya A, keyakinannya B, amalnya ngikut mana ini? Ngikut pernyataan atau ikut yang diyakini? Kebanyakan ikut yang diyakini, berarti kan bertentangan. Lah iman itu tidak bertentangan. Antara ucapan, keyakinan dan perbuatan tidak bertentangan, itu iman. Tapi kalau masih ada bertentangan, berarti apa? Masih ngambang. Ya? Belum sempurna keimanannya. Iman itu stabil antara ucapan, keyakinan dan perbuatan. Karena itu iman adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Lah, ini semuanya sudah cukup menjelaskan bahwasannya orang itu juga tergantung amal perbuatannya. Bukan berarti dari orang lain itu gak bisa kita dapatkan, bisa. Ya, bisa kita dapatkan walaupun kita tidak melakukannya, bisa. Tapi tetap butuh dia mengamalkan. Ya. Karena ayat tadi itu seakan-akan, wis, hanya yang dia lakukan, adapun dari orang lain gak bisa. Lah, karena itu disebutkan bahwa bisa seseorang itu mendapatkan kemuliaan, keistimewaan karena orang lain atau dari orang lain, sekalipun ia tidak berbuat. Tapi bukan berarti kemudian dia meninggalkan amal cukup dari orang lain atau dengan orang lain, enggak. Karena dia butuh amal, karena dengan amal dia akan mendapatkan lebih banyak dari kemuliaan. Karena itu dalilnya amal perbuatan itu lebih banyak sebetulnya daripada apa? Cukup dari yang dilakukan orang lain. Wis, kita enggak usah melakukan, orang lain aja yang melakukan. Misalnya kita cukup menasihati, mengingatkan, dia melakukan, kita enggak melakukan, kita dapat pahalanya. Ngongkon wong poso. Poso. Awake enggak poso. Pakai dalil hadisnya Rasulullah, addal alal khair kafah. Eleh, kalau kita itu menunjukkan kebaikan kepada orang, dilakukan orang tersebut, kita seperti orang yang melakukan. Wis tak poso tak apa-apa, padha mbek wong poso. Ya. Begitu juga sedekah misalnya dan yang lain sebagainya. Lah, kalau kamu tidak melakukan sedangkan orang yang kamu nasihati melakukan, benar kamu mendapatkan pahalanya, akan tetapi tidak kuat. Tidak kuat. Ibarat sandaran itu tidak pantas untuk disandari. Karena apa? Rapuh. Kalau kita sandari, rubuh mati. Butuh sandaran yang kuat. Lah sandaran yang kuat kita iringi juga dengan perbuatannya. Jadi bukan hanya nyuruh orang, tapi kita juga melakukan. Nah, itu seperti sandaran yang kuat. Disandani enak. Ini no enak. Misalnya enggak kayak garuk-garuk ya. Enak, kenapa? Sandarannya kuat. Jadi tidak hanya mengandalkan apa yang kita sampaikan ke orang, tapi juga mengandalkan dari amal kita. Kenapa? Karena kita bisa masuk surga walaupun tanpa amal. Ini kan pembahasannya ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan. Loh, sekalipun kita tidak mengamalkan, kita bisa masuk surga. Yang penting adanya keimanan. Tanpa ilmu, tanpa amal bisa masuk surga dengan adanya keimanan. Tapi harus kita waspadai. Jangan kemudian kita wis lek ngono lek pasti mlebu surga, lapo bingung-bingung golek ilmu. Lapo bingung-bingung amal? Jangan. Karena iman itu butuh kekuatan. Iman itu butuh kekuatan. Kekuatannya itu ada pada mengamalkan ilmu. Kekuatannya ada pada pengamalan daripada ilmu. Lah pengamalan itu butuh apa? Butuh ilmu. Lah kalau kita enggak mencari ilmu, bagaimana kita mengamalkan? Jadi pengamalan ilmu itu
dapat menguatkan keimanan. Kenapa? Nah, ini disebutkan di sini. Wa in kanal abdu yablughul janna bi fadlillah wa karamih. Sekalipun hamba itu bisa masuk surga atau hamba masuk surga dengan karunia-Nya Allah, dengan kemuliaan-Nya Allah, akan tetapi dia mendapatkan itu semuanya apa? Setelah mempersiapkan dirinya melakukan ibadah dan ketaatan. Sebab apa? Sebab rahmat-Nya Allah itu dekat dari orang yang melakukan kebaikan. Orang masuk surga itu dengan rahmat-Nya Allah, bukan dengan amal perbuatan, tapi dengan rahmat-Nya Allah. Lah, bagaimana bisa kita mendapatkan rahmat-Nya Allah? Lah, rahmat-Nya Allah ini ada di dalam kebaikan-kebaikan. Mencari ilmu itu adalah kebaikan, sholat itu adalah kebaikan, sedekah itu adalah kebaikan, membaca Al-Quran itu adalah kebaikan, dan yang lain sebagainya, kebaikan-kebaikan. Lah, di situ ada rahmat-Nya Allah. Lah, kalaupun hamba itu bisa masuk surga tanpa amal perbuatan, Imam Ghazali pun ditanya, loh, kan bisa dengan hanya iman orang masuk surga. Hanya dengan iman orang masuk surga, kan bisa, katanya orang yang bertanya kepada Imam Ghazali. Katanya Imam Ghazali, benar, orang bisa masuk surga hanya dengan iman. Akan tetapi, katanya Imam Ghazali, kapan dia bisa sampai surga? Kapan sampainya? Karena apa? Untuk ke surga ini bukan jalanan yang mulus, lancar seperti tol. Jalan enak tanpa hambatan, enggak. Tapi apa? Aqobat tastaqbilu ila an yasilal matlub. Ada rintangan-rintangan yang menghalanginya untuk sampai kepada yang diinginkan. Ada rintangan mau masuk surga, ada rintangannya. Lah, rintangannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan al makarih, perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi. Oleh siapa? Oleh nafsu, oleh syahwat. Sholat, puasa, haji, umrah, zakat dan lain sebagainya, ini enggak disenangi oleh nafsu. Lah, itu dikelilingi surga dengan itu semuanya. Lah, itu rintangan. Kita mau masuk surga harus melewati ini semuanya. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus ini dan lain. Rintangan. Dan itu enggak mudah. Orang menjalankan sholat enggak mudah. Kalau mudah semua orang pasti sholat. Buktinya apa? Banyak dari keluarga kita, dari teman kita, dari tetangga kita yang gak sholat. Banyak yang gak sholat. Yang lima waktunya atau jumatannya, banyak. Tidak sedikit. Begitu juga puasa. Banyak yang gak puasa. Coba lihat. Kaki lima itu. Yang buka makanan, warung, restoran dan lain sebagainya. Rata-rata orang Islam. Apakah mereka enggak tahu dalam ajaran agamanya bahwa puasa itu wajib? Tahu. Tapi apa mereka lakukan? Menentangnya. Tetap jualan. Walaupun dia berpuasa tapi dia mendapatkan dosa yang sama. Kenapa? Membantu orang tidak berpuasa. Tetap jualan. Kadang dia plus enggak puasa juga malah. Sudah jualan di siang hari Ramadan, enggak puasa. Malah jualan di siang hari Ramadan itu bukan hanya orang Islam haram, orang kafir aja haram. Apalagi orang Islamnya. Loh, ini terjadi orang Islamnya. Loh, itu rintangan. Apakah mudah melalui? Berat. Enggak jualan, waduh, mangan opo? Lak keluwen, engkok gawe yo opo? Rintangan itu. Rintangan, semuanya rintangan. Lah, dunia ini adalah rintangan. Lah, iman ada rintangannya. Lah, kalau kita ingin surga
dengan iman, hanya dengan iman ya, bisa masuk surga, bisa, tapi kita harus tahu antara iman dengan surga ini ada rintangan-rintangan. Lah rintangannya itu dikatakan di sini, pertama rintangan yang harus kita lalui, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan untuk bisa mendapatkan surga adalah iman. Pertama rintangan yang harus kita jaga agar selamat itu adalah iman. Tapi bukan sulit ini, menjaga iman ini tidak mudah. Kenapa? Iman ini bukan hanya sekarang, nanti ketika sakaratul maut itu masih ada rintangan. Sakaratul maut itu kita masih diajak oleh iblis atau setan untuk mengkufuri Allah dalam keadaan sakaratul maut. Jadi gak berhenti, bukan sekarang. Sekarang kita diajak, apa sih melu pengajian subuh-subuh ini enak turu, daripada pengajian lamu sholoh enak nang embong nang stadion untuk wong senam misalnya ya. Ini dan itu rintangan, itu iman, itu taruhannya adalah iman. Ini itu dan yang lain, aku sih tidak ada duit, ini like budal ngaji, aku kok tidak buka toko atau telat buka toko, yo tidak payu barangku, buka toko, itu rintangan. Itu di kehidupan masih muda, masih enak, tapi nanti sakaratul maut. Lah sakaratul maut itu menyakitkan dan haus. Menyakitkan dan haus. Lah orang kalau haus, sangat haus, yang diinginkan adalah minuman. Lah iblis setan itu datang dengan membawa minuman yang menyegarkan. Loh itu rintangan. Rintangannya apa? Selamat enggak kita dari dicabutnya iman atau tidak? Enggak tahu kita dicabutnya iman kita atau tidak, kita enggak tahu. Selamat atau tidaknya kita enggak tahu. Kalau kita merasa selamat, merasa aman, oh pasti dicabut nanti sama Allah, sesuai hadisnya Rasulullah. Kita enggak boleh merasa aman itu. Nah, makanya terus harus beramal. Harus beramal untuk apa? Menguatkan keimanan. Enggak boleh berhenti daripada amal. Enggak boleh berhenti beramal. Kalaupun misalnya aman dari cabutnya imannya dia oleh Allah nantinya, dia masuk surga tapi enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Terus bersama Nabi Muhammad di surga, ya enggak. Bersama orang-orang dicintai oleh Allah, ya tidak, jauh lah. Kenapa? Kita bisa aman dengan keimanan masuk surga, tapi paling rendah. Kenapa? Kita masuk surga tanpa apapun, gak ada amalnya, tidak ada amal. Itu masuk surga bisa dengan hanya keimanan, tapi ada rintangan yang berat yang dia hadapi. Tapi kalau dia dengan pengamalan, ya, mengamalkan ilmu, maka dia bisa masuk surga dengan mudah melewati rintangan. Mudah, bukan sulit. Mudah melewati rintangan yang akhirnya masuk surga memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Katanya Rasulullah, siapa yang berjalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Jadi melewati rintangan mudah bagi dia. Lah ya apa maksudnya dimudahkan oleh Allah? Di dunia diberi taufik oleh Allah mempelajari dan mengamalkannya, di akhirat dimudahkan untuk melalui sirat, jembatan. Mudah, gampang. Makanya ilmu itu butuh diamalkan agar memudahkan kita melewati rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita
sampai akhir hayat kita, sampai kematian. Kemudian kalau kita melalui rintangan kemudian mati, akan masuk surga, dan surganya dengan memiliki banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena amal perbuatan yang kita lakukan. Karena itu ilmu baru layak mendapatkan rahmatnya Allah, pantas ya, cocok, siap mendapatkan rahmatnya Allah kalau diamalkan, ya, bukan di ya, bukan dipakai atau ditaruh, tapi diamalkan. Karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau berkata, yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah, Allah berkata di hari kiamat, udkhulul jannah birahmati, masuklah kalian surga dengan rahmatku. Memang tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah, lan yadkhula ahadukum aljannata bi'amalihi. Katanya Rasulullah, tidak akan ada satupun dari kalian masuk surga dengan amal perbuatannya atau karena amal perbuatannya. Bahkan para sahabat serentak bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah, wala ana, sekalipun aku, illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepada aku. Sehingga kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Lah amal perbuatan, amal perbuatan itu membantu kita untuk meraih rahmatnya Allah. Jadi amal perbuatan, ketaatan, ibadah, itu semuanya membantu kita mendapatkan rahmatnya Allah. Sebagaimana di dalam ayat tadi, bahwa rahmatnya Allah itu dekat dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Inna rahmatallahi garibum minal muhsinin. Katanya Imam Al-Hasan Al-Basri, Allah akan mengatakan, udkhulul jannah birahmati, masuklah surga kalian dengan rahmatku. Tapi untuk mendapatkan kedudukan di surga, katanya Imam Al-Hasan Al-Basri, waqtasimuha biqadri a'malikum. Raihlah kemuliaan surga itu, dan kalian akan mendapatkan kemuliaan surga itu dengan tergantung amal kalian. Ya, tergantung amal kita. Mau surga yang paling tinggi, paling mulia, yaitu Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW, atau yang di bawahnya, atau yang di bawahnya, atau yang paling rendah, itu tergantung amal perbuatan kita semuanya. Masuk surganya dengan rahmatnya Allah, tapi menempati tempat yang tertinggi di dalam surga itu tergantung amal kita. Nah, kalau amal kita ini setengah-setengah, sedikit, nggak banyak, ya gak mungkin surga yang tertinggi. Nah, surga yang tertinggi itu idaman. Kenapa? Bersama Nabi Muhammad SAW. Yang mana para aulia, para sahabat itu sudah membayangkan kalau mereka nanti masuk surga tidak bersama Rasulullah, itu sudah membuat mereka resah dalam kehidupan dunianya. Di dunia loh resah mereka. Para sahabat itu sudah kumpul dengan Nabi di dunia, tapi mereka resah kalau nanti di akhirat atau di surga tidak kumpul bersama Nabi. Para aulia itu ada yang bermimpi Nabi, bertemu dengan Nabi secara terjaga, juga resah kalau nanti di surga tidak bersama Nabi. Lah kita sudah enggak ketemu Nabi, baik itu terjaga atau mimpi, enggak pernah resah nanti di surga dengan siapa. Kita cuma pokoknya melebu surga. Loh, mereka terus resah kalau masuk surga tidak dengan Nabi. Kita enggak resah, padahal enggak pernah bermimpi, tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Resah mereka, sehingga yang membuat mereka terus melakukan amal kebaikan bukan ingin surganya, tapi ingin tinggal bersama Nabi. Bukan ingin surganya, tapi ingin tinggal bersama Nabi. Kalau kita kan ingin surganya, ya. Kalau mereka enggak, kita bukan hanya ingin surganya, tapi ingin bidadarinya bisa. Kalau mereka tidak ingin surganya, tidak ingin bidadarinya, tapi ingin bersama Nabi. Makanya ini tergantung amal perbuatan kita semuanya. Masuk surganya dengan rahmatnya Allah, tapi surga terbaik, termulia, bisa kita raih dengan amal perbuatan kita di atas
dunia. Lah karena itu perlu semangat di dalam melakukan kebaikan ketaatan mengalahkan semangat kita untuk mengejar dunia dan tipu dayanya. Ya. Dunia dan tipu dayanya. Baru kita bisa mendapatkan tertinggi seperti yang dilakukan oleh para aulia. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam keseharian kita dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan daripada ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menambahkan kedekatan kita dengannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي ولا يذل من ولا يجزي من عاديت أفضل ربنا وأتعني فلك الحمد لما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى في كل سول بالمصطفى الرسول نحظى في كل سول
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبي إدارة الصحبي والحمد للإله في البدء والتنائي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.